guru honor di SMA Negeri Sambel. Mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Jadi saya honor di SMA Negeri Sambel. Saya akan membawa materi untuk kita selama 2 hari di sini. Jadi hari ini dan besok tetap ikut saya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan. Jadi jangan sampai menganggap bahwa kalau tidak mengerti langsung tanya saja. Biar kita arahkan sama-sama. Kita di sini sama-sama belajar. Ya Bapak Ibu? Ya. Oke, baik, kita mulai ya. Tanyakan atau kalau yang lain juga ada tulisan tanyakan ya. Ada tugaskan, ada tanyakan. Iya. Ya. Itu intinya. Tanyakan. Jelas apa ya, Pak? Tugasnya. Ya, yang tadi Bapak Ibu ada buat itu di Google Class itu. Tugasnya. Ya, itu kan tugaskan sudah. Tanyakan juga. Bapak sudah isi dulu di sini. Tugaskan. Ya, isi dulu baru kemarin. Isi. Tugaskan deh ya. Tugas kelas. Tugasnya. Buat dulu. Berarti baru buat ya. Jadi Bapak Ibu harus tulis dulu ya. Kalau belum ada berarti buat dulu. Ya, enggak apa-apa, tapi yang pertanyaan di atas itu wajib diisi ya. Yang ada tulis pertanyaan itu loh. Kembali dulu. Buat baru dulu, Sa. Yang tambah itu, yang tekan tambah. Tulis saja, tulis apa saja di situ. Pilih jawaban singkat saja. Ya, tapi pertanyaannya itu diisi ya, wajib Bapak Ibu. Pertanyaan. Ya, yang pertanyaan. Coba ini sudah ada kan? Sudah ada yang tengah dari sudah dibuat itu berapa sudah? Oke, langsung tugaskan satu. Iya, tugaskan. Ini tidak ada tugas. Kalau ini berarti belum diisi. Baik. Mungkin dia kasih kelas satu saja ya Pak? Ditulis. Yang ditulisan pertanyaan itu tanyakan berarti tanyakan dia beda-beda ada tugaskan atau tanyakan ini tadi itu sudah tanyakan itu dari objek yang tanyakan sini belum.
Kalau sudah baru yang begitu, sabar ya, Ibu ya. Di sebelah kanannya itu yang ada anak panah itu, Bapak Ibu. Yang ada anak panah itu, tugaskan. Coba tekan yang anak panahnya dulu. Masuk di dalam situ dulu ya, Bapak Ibu ya. Yang tugaskan itu Bapak Ibu, kalau sudah klik itu ya sudah masuk di dalam, nanti sudah. Setelah ini sudah ya. Tambahkan ini keterangannya yang tadi ya, kalau ada yang tugas itu penugasan yang diberikan kepada murid, bisa dinilai atau tidak. Sudah, pokoknya begini Bapak Ibu, tugasnya itu sabar dulu dikerjakan, itu gampang, itu sudah tersimpan langsung di Google Drive, dan nanti Bapak Ibu tinggal buka langsung ambilinya di paste di situ, itu sudah otomatis tersimpan di Google Drive. Jadi yang penting kita kerjakan materi ini saja dulu. Ya. Masih selesai kan? Sudah dong, sudah berapa? 11. Jaringan bagus. Mbak, itu gelas kopi ada baru. Gelas kopi ada baru. Ya, Bapak Ibu ya, yang di bawah ini mau kirim, mau tambahkan file, bisa. Itu yang tadi pertama sudah. Ini materi, contoh kalau buat materi. Tadi ini kan tugas. Iya. Ini buat materi. Nanti kalau Bapak Ibu mau kirim tugas toh? Iya. Masuk Google Drive terus Classroom, Bapak Ibu ambil tugas saya, Bapak Ibu klik di tugas yang sudah Bapak Ibu buat yang ada tersimpan ini, ambil linknya yang ada di atas itu. Itu yang dikirim. Ulangi lagi Pak. Ya. Bisa lanjut. Lanjut saja. Nanti tugas itu tugas presentasi contohnya. Itu tinggal Bapak Ibu pilih saja. Bisa ikut pilih. Masih lihat ke sini. Ini mana saja.
baca modul lagi. Bagaimana perasaannya Ibu latihan 2 hari? Luar biasa, masih tetap semangat, masih happy family. Ngelihat tugas. Sayang jaringan ini. Kendalanya jaringannya Lola kayak oma-oma yang 100 tahun. Jadi kita punya kendala di situ Bu. Ya kita kasih saran kirim. Atau taruh tower di sini. Tidak sampai di sini kalau bisa buat tower masing-masing supaya dia aja konsen. Kalau bisa ke depan tentang dia aja. Main-main saja. Kalau bisa belum besok kenapa Pak? Mentahnya saja kata. Mentahnya masih dikelola lah. Oke, kita lanjut anggota ya sebenarnya. Iya. Oke. Kan tadi ada forum, tugas kelas, ada anggota. Ibu sudah aman dengan email Ibu ya? Anggota. Email sudah aman dari kemarin. Email aman. Ya, anggota. Sudah tidak lupa sandi. Ya, semua anggota. Belum ya, untuk yang lain anggota. Mana tugas kelas hanya sebelah sampingnya tugas kelas anggota yang ini di atas ya anggota ini ya ada ya sudah ya anggota sudah oke okay. Pak guru, anggota situ Bapak Ibu bisa tambahkan anggota nanti di bawah sini. Ya. Kalau sini mau tambahkan guru lain juga bisa. Kalau Bapak Ibu yang jadi admin untuk buat kelas ya. Di sini tambah guru, di sini tambah siswa atau anggota. Nanti kalau Bapak Ibu punya anggota sudah masuk di Google Class, otomatis Bapak Ibu bisa lihat nama-nama mereka sih, tinggal pilih kasih masuk. Lanjut ya. Nah nilai. Pada menu ini nilai sudah itu toh. Kita bisa lihat rangkuman nilai atau tugas-tugas yang tadi itu mereka kalau sudah kerjakan bisa lihat nilainya di sini. Nilainya ini kalau sudah ada yang kerjakan tugas seperti yang muncul. Nanti tampilannya seperti begini Bapak Ibu. Kalau nilai. Kalau sudah ada yang kerjakan nilainya tampilannya seperti ini. Ini yang buat apa? Ya. Sudah dinilai Pak. Di sebelahnya Pak. Ya, di sebelahnya. Di sebelahnya anggota. Ya, nilai. Ya. Di situ nanti masih kosong Pak. Dulu, siapa yang menjadi agak ini dulu, oke dulu. Ibu punya. Oh belum. Yang sudah. Oke ibu siapa? Bu Liliana. Bu Liliana kirim linknya ke grup ke yang saya buat. Ya. Bapak ibu yang lain yang pakai HP atau yang pakai laptop yang ada telegramnya buka telegram. Ya, buka telegram. Buka di itu. Bapak nama? Halo, nama dengan Pak Bendewas. Dari ISD mana? Sekolah mana, Pak? Dari Sipiakyo. Sip. Bagaimana, Pak? Pelatihannya? Pelatihannya berjalan dengan baik, cuman kondisi saat ini juga tadi sempat berhenti karena jaringnya, tapi ini sudah mulai baik. Kegiatannya berjalan yang baik. Siap, Pak. Kasih, Pak. Oke. Siang, Bapak. Gimana, Pak?
Dari sekolah mana Bapak? Dari Biak Kota. Sudah bagus Bapak ya, sudah bisa. Baru pelatihannya ini Bapak bagaimana? Membantu Bapak ya? Siap-siap Pak. Siap Bapak. Oke Bapak, sama-sama Bapak. Siang Ibu. Dari sekolah mana Ibu? Thank you.